Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kisah yang ingin dikongsikan pada kali ini ialah sebuah kisah dan kejadian yang terjadi kira-kira 20 tahun yang lepas. Kisah ini bukanlah terjadi kepada diri saya sendiri, tetapi ianya dialami oleh seorang sahabat lama. Dan sahabat ini ingin saya kongsikan cerita dan kisah yang dia alami, yang terjadi kira-kira 20 tahun yang lepas. Cerita dan kisah ini terjadi ketika dia sedang menggunakan laluan Kota Tinggi Kulai. Sahabat ini bekerja sebagai seorang penghantar barang ataupun pemandu lori. Januari 2001. Seperti biasa, sebelum melakukan perjalanan jarak jauh ataupun outstation, terlebih dahulu setiap pemandu akan memastikan semua komponen kenderaan dalam keadaan yang baik. Pada hari itu, saya dimaklumkan oleh pihak operation yang saya akan ditugaskan mengantar barang ke selatan tanah air. Seperti biasa, tanpa banyak soal, saya terima tugasan yang diberikan oleh pihak operation. Pada waktu itu, saya melakukan perjalanan lebih kurang jam 6 petang. Ya, tepat jam 6 petang, saya meninggalkan Kuala Lumpur dan memulakan perjalanan saya menuju ke selatan tanah air. Sepanjang perjalanan, bermacam-macam bayangan dan menyimpan 1001 kisah hitam yang membuatkan diri saya menjadi trauma. Selepas hampir kira-kira 3 tahun tidak pernah menjejaki laluan ini, kini saya bakal melaluinya sekali lagi. Di mana tempat terjadinya suatu kemalangan ngeri kira-kira 3 tahun yang lepas. Pada ketika itu, ya, di jalan inilah yang membuatkan saya kehilangan arwah istriku untuk selama-lamanya. Dan di jalan inilah juga yang membuatkan mimpi ngeri di dalam hidupku untuk selamanya. Kejadian yang berlaku di hujung tahun 90-an itu masih segar diingatan dan masih jelas diingatan. Perjalanan semakin jauh dan destinasi tempat kejadian itu semakin hampir. Jantungku berdegup kencang dan tidak tenteram.
Sebenarnya saya ini bukanlah seorang yang berani sangat. Tapi disebabkan tugasan ini, saya gagahkan juga diri saya untuk tempuhi semua ini. Pada malam yang pekat dan kelam itu, lampu loriku menyuluh jauh ke depan sejauh mata memandang. Semakin menghampiri di lokasi kejadian yang membuatkan saya dihantui dan pada malam itu, hujan renyai turun dari langit, membasahi jalan. Setelah tiba di tempat kejadian, saya cuba memperlahankan kendaraan yang saya pandu dan melihat sendiri bekas tapak kemalangan ngeri yang terjadi suatu ketika dahulu. Alangkah terperanjatnya saya melihat sosok tubuh seorang wanita sedang memandang tepat ke arahku dalam keadaan menangis dan mengulurkan tangan. Iya, saya tahu siapa sosok ini dan saya kenal wajahnya. Wajahnya seiras dengan arwah istriku yang pernah terkorban di lokasi ini suatu ketika dahulu. Setelah mengalami kejadian itu, saya betul-betul terkejut dan kendaraan yang saya naiki hampir terbabas. Mulutku berkumat kamit membaca surah yang dihafal. Beberapa minit selepas meninggalkan tempat kejadian, saya sempat melihat cermin pandang belakang. Saya melihat kelibat itu masih tegak berdiri di situ dengan badannya dibasahi hujan renyah yang turun dari langit. Dalam keadaan hati yang sedih, tiba-tiba air mataku mengalir membasahi pipi. Dan di dalam pikiranku masih bertanya, siapakah sosok tubuh yang berdiri di situ? Semakin lama semakin jauh meninggalkan tempat kejadian. Diriku semakin tenang, tetapi di hatiku masih merasa sedih dengan apa yang terjadi pada malam itu. Aku menganggap kejadian yang terjadi ini adalah suatu ujian daripada Yang Maha Esa dan mungkin juga gangguan daripada tidak perlulah saya beritahu dengan lebih details. Dan cerita ini bukanlah bertujuan untuk menakutkan kepada sesiapa. Dan cerita ini bukanlah cerita seram, tetapi lebih kepada tanda tanya. Pada keesokan harinya, setelah tugasan saya selesai, saya pun cepat-cepat pulang ke Kuala Lumpur dengan menggunakan laluan yang berbeza.